akan memperkenalkan program akar dengan menggunakan media pasir. Ini contohnya yang dari awal menggunakan media air, program akar, di mana program akar dengan media air ini sangat efektif untuk merangsang akar bisa cepat tumbuhnya, karena memang karakter air itu sangat baik untuk pertumbuhan akar. Ini medianya air dengan menggunakan bekas botol mineral. Sebelum pindah ke tanah, sebaiknya harus ditransit dulu ke pasir, karena kalau langsung ke tanah banyak mengalami pembusukan karena akar kurang beradaptasi atau tidak bisa langsung beradaptasi dengan tanah, di mana pasir merupakan bagian yang cocok untuk pindah ke media. Media tanah harus pindah dulu ke media pasir, teman-teman. Jadi jangan langsung ke media tanah. Ini akar-akar baru ini ada 3 sudah bermunculan. Ini habis diganti air. Ini jenis kelapa gading kuning. Nah, dari media air kita pindahkan ke media pasir, tetapi secara bertahap. Ini sebagian ke atasnya air, di bagian bawah pasir. Nah, sebaiknya memang pasirnya dicuci dulu. Kalau ya biarkan ini beberapa
minggu. Nah, nanti tambah lagi pasirnya, misalkan setengahnya. Nah, setengahnya lagi akan dibiarkan menggantung. Nah, ini nanti dengan proses sinar matahari, akar yang berwarna putih akan berubah menjadi coklat. Dan kalau sudah dirasa cukup akarnya untuk menopang beban batok ini dengan pohonnya, baru dipindahkan nanti ke media tanah. Nah, memindahkan ke media tanahnya ini tinggal disayat, tinggal dibuang, langsung dipindahkan. Nah, demikian, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang memang hobi tanaman, khususnya tanaman bonsai kelapa. Salam literasi.